Pemirsa, Lembaga Persahabatan Operasi Islam dan juga Nusantara Cultural Center bersama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia, maksud kami Republik Rakyat Tiongkok, menggelar tadarus peradaban. Ya, digelar di Pondok Pesantren Al-Saqofah, kegiatan ini rutin diadakan setiap bulan Ramadan. Tadarus peradaban ini dimaksudkan sebagai strategic conference yang didedikasikan sebagai wahana untuk mempererat persahabatan Indonesia-Tiongkok. Dalam acara ini, Dubes Republik Rakyat Tiongkok Lu Kang memberikan donasi dan beasiswa untuk para santri sebagai dukungan Tiongkok dalam mendukung sumber daya manusia, maksud kami sumber daya Indonesia. Insya Allah rutin tiap Ramadan kita buka bersama dengan kedutaan RS. Bukan hanya Bapak Lu Kang saja, sebelumnya juga kita sangat memberikan apresiasi kepada kedubes RT, kepada pemerintah Tiongkok yang sikapnya tegas berpihak pada Palestina, berpihak pada perdamaian di Timur Tengah.